Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo melakukan lawatannya ke Kota Palembang dalam rangka Bazar Murah. Setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, kedatangan Ketua Umum Perindo ini dimanfaatkan warga untuk berfoto bersama. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Selasa sekitar pukul 3 sore. Selain Ketua DPW dan Sekretaris DPW, kedatangannya juga disambut Caleg DPR RI serta para pengurus Partai Perindo Kota Palembang. Terakhir, Ketua Umum Perindo ini berkunjung ke Palembang pada 7 Februari lalu. Setibanya di bandara, Haritanu Sudibyo langsung menuju ke ruang VVIP bandara. Namun, kedatangan Haritanu Sudibyo kali ini melalui pintu kedatangan domestik. Momen ini tak disia-siakan dan langsung dimanfaatkan warga untuk berfoto bersama. Warga yang sedang menunggu kedatangan calon penumpang terpaksa mengantri untuk berfoto bersama Ketua Umum Partai Perindo yang akan melanjutkan kunjungannya ke Rumah Susun serta Pasar 16 Ilir Palembang. Haritanu Sudibyo juga menggelar bazar pasar sembako murah yang sangat dibutuhkan warga. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan.